Masuk tuh. Okay. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Salam. Okay, ini Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. kira slot terakhir lah untuk kita punya sharing by inspirasi. Jadi saya ini penutup lah kan. Setakat ni rasanya lebih daripada 10 orang, ada ke 10 orang yang share? Ada kan? 10 orang hampir lah pun. Ada. Hampir 10 orang share. So, matlamat kita untuk pastikan ada aktiviti aktiviti yang melibatkan IPA, Income Producing Activity tu tercapai jugalah. So, setiap hari kita ada aktiviti, itu matlamat kita sebenarnya. Kadang-kadang perkongsian tu tak ada pun melibatkan kita punya bisnes, tapi perkongsian tu saya yakin benda tu memberikan manfaat kepada semualah. Tu yang bagusnya. Mungkin nanti term akan datang, sama ada kita boleh teruskan ataupun kita panggil pula orang luar, macam Cik Ruslan ada nak recommend kawan dia Maybank kan. Mungkin saya try cari kawan-kawan saya dekat Income Tax kan, dekat mungkin dekat mana-mana bank-bank pembiayaan yang lain kan, untuk buat sisi perkongsian. Sebab dia orang pun tak kerja kan, lepas kat rumah kan. Jadi daripada situ baik kita ambil dia buat sisi perkongsian. Tu insyaAllah lah. So, masing-masing ada network yang mungkin boleh panggil untuk buat sisi perkongsian tu yang term akan datang lah insyaAllah. Bergantung kepada chapter planning yang Najib akan buat pada minggu depan. Okay. Okay. Sebelum saya pergi ke pakej rangsangan yang kita punya prihatin tu, saya sebenarnya asalnya nak berkongsi berkenaan dengan lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan syarikat. Itu yang sebenarnya kan. Documentation yang terlibat, mungkin boleh sharing sikit berkaitan dengan pencukaian sikit kan. HR sikit, tapi mungkin kena potong sikit beberapa perkara tu sebab kita nak review sikit apa yang kita boleh dapat manfaat daripada kes rangsangan yang PM kita announce baru-baru ni kan. Mana boleh kita grab lah. Sebab secara umumnya saya tengok untuk usahawan-usahawan macam kita ni bantuan tu berbentuk indirect. Itulah kan, bukan berbentuk direct. Kalau macam mungkin rakyat yang pekerja lah, biasanya pekerja dia akan dapat direct, tapi usahawan ni kena kerja lebih sikit lah, maksudnya indirect. Dan betul seperti mana Cik Rustam bagi tahu, kek tu terpaksa kita kongsi-kongsi kan. Takut-takut siapa cepat dia dapat, itu yang masalah kat situ. Jadi saya nak share sikit berkaitan dengan isu-isu persyarikatan dulu. Okay. Sebab dekat inspirasi ni secara umumnya bukan semua pun berdaftar dengan. Okay, saya tak ada slide kan. Saya sembang-sembang macam ni je lah eh. Boleh kan? Tak salah. Janji okay. Dia punya info tu dapat kan. Tak semua yang berdaftar berdaftar syarikat mereka dengan status yang berat kan. Ada juga yang berdaftar sole proprietor, enterprise, mungkin ada partnership kan. Yang tu memang dua-dua tu di bawah Akta Perniagaan lah, nombor 56 kan. Yang senang berat yang ada director ni tu bawah Akta Syarikat 2016 sekarang lah. Dulu Akta 1965, sekarang bawah Akta Syarikat 2016. Dan ada satu lagi akta yang kalau ada kalau siapa-siapa nak daftar syarikat adalah melalui Akta Syarikat Akta Perkongsian Liability Terhad PLT. Itu ada juga 2012. Tapi yang tu kurang sedikit lah orang mendapat sambutan compare to sole proprietor yang bawa Akta Perniagaan dengan Akta Syarikat 2016. Tapi tak kira sama ada apa juga pendaftaran yang kita buat, dia punya konsep untuk menguruskan perniagaan tu sama saja. Kan dia tak adalah kata orang tu memang kalau yang senyam berat dan PIT kerja dia lebih sikit berbanding sole proprietor. Tapi sebenarnya pengurusan syarikat, pengurusan perniagaan dan pengurusan documentation tu sama saja. Tak jauh beza kan. Mungkin saya boleh sentuh sikit dia boleh suruh penjukaian sikit lah kan. Okay, mungkin saya boleh buka sikit Word kot sambil-sambil cakap tu. Mungkin kalau kita buka Words tu lebih bukan
Mungkin lebih ni sikit kot. Assalamualaikum, Presiden. Salam, Cik Amin. Boleh kenalkan diri. Ada. Macam mana kita nak pergi Word dah? Susah pula pergi Word ni. Okay, ni kot. Buka dulu Word. Buka dulu Word. Okay, nampak ke Word yang saya share ni? Bukan ni, ni kan Word ni. Bukan. Tak, tak nampak, tak nampak. Tak nampak. Kena, kena buka dulu sebelum share. Buka Word tu dulu. Oh, buka dulu Word dah. Okay. Stop share dulu lah eh. Senang sambil-sambil cakap kita boleh buat sharing sekali. Okay, antara perkara penting eh, bila mana kita menguruskan perniagaan ni, ada beberapa department-department yang kita kena kena beri perhatian lah. Tak kira company kita tu kecil ke, besar ke, sederhana ke, sama saja. Mungkin kalau kalau besar kita dah ada person in charge yang jaga. Tapi kalau kecil, nak tak nak, sama ada kita buat sendiri ataupun kita outsource. Okay. Okay, nampak award ni? Belum share lagi. Belum share lagi? Oh, okay, okay, share. Mudah lagi, macam-macam dah ya. Itulah. Orang hebat macam Muslim je, senang dapat dia. Okay, kena buka award juga. Kan. Maksudnya dia kena, kena kena selalu buat sharing. Ha, adalah. Macam siang kat rumah resident ni. Ha? Buka lampu tu kan, buka lampu. Sambil-sambil tu nyanyi satu lagu dulu. Macam mana ni, okay. Tekan share, kemudian pergi Word eh. Application Word? Yang buka tu. Ni okay. Antara eh, dokumen-dokumen penting eh. Saya cerita pasal documentation. Okay, ataupun department lah. Bukan, jangan cerita dokumen dulu, kita cerita department. Apa-apa perniagaan adalah department yang melibatkan sales lah. Okay. Betul tak? Kan? Bagus mana pun kita punya skill ni, kalau tak ada sale, automatic company akan lingkup. Tak ada sale, kan? Tapi sale ni saya akan combine dengan marketing. Betul tak? Kan? Kalau sales tanpa marketing mungkin tak jadilah. Sebab apa? Sales ni memang saya punya panggil bukan analogi lah, saya punya pandangan. Dia depends on industry dan business juga lah. And ada business yang berbentuk macam defensive, and ada juga business yang berbentuk macam attacking sikit lah kan. Contoh saya bagi contoh macam insurance industry kan. Macam Romzi dia bahagian life kan. Life ni kesedaran masyarakat kita ni jarang nak jumpa ejen insurans. Memang kita kena gerak ke depan, kita kena bagi kesedaran. Berbanding dengan general, general ni kereta kan. Orang kita duduk je orang datang. Cuma kita ni bukan the only one yang supply service tu. Kita banyak competitor. Lepas tu pentingnya marketing. So sekarang ni mau tak mau, sales dan marketing tu dia bergerak seiringan. Apa-apa bisnes dan apa-apa besar mana macam the price ke, partnership ke, sekarang berat je sama je. Dentist pun sama. Apa, property pun sama, sales dan marketing ni pun sama. Kan? Kedua yang bagi saya yang penting adalah account lah. Account department lah kan. Okay. Finance lah, finance. Finance lah, finance, account department kan. And mungkin okay, admin sikit and kalau tak ada pun bahaya, susah juga sebab yang nak merekod kita punya sales ni sebenarnya account department lah. Kita punya perbelanjaan, kita punya hutang piutang kita, siapa debtors kita adalah account department. Cuma mungkin untuk company-company yang kecil, sole proprietor, dia tiada kemampuan lah ataupun tak ada budget untuk nak engage accountant. So apa yang dia perlu buat, sama ada dia maintain dulu secara maintain or at least documentation yang saya akan cerita nanti. Kemudian dia outsource. And sama ada nak buat yearly basis ke, quarterly basis ke, monthly basis ke, terpulang. Tapi account ni memang daripada awal dah kena jaga. Kalau dah 3-4 tahun baru nak buat, memang akan timbul masalah. Kan? Memang setengah company dia akan titik beratkan bahagian sales. Tapi sebenarnya bahagian purchase, bahagian expenses ni pun kena ambil kira juga. Kan? Nanti kita, benda ni sebenarnya akan ada kaitan bila sampai kat, bila nak cerita dekat package rangsangan tu nanti. Sebenarnya. Okay, kedua bahagian apa? Human resource. Pun penting juga. Sebab
Mungkin sama juga kalau company-company yang kecil dan company yang small medium ni, kita kadang tak memerlukan lagi human resource kan. Tapi nak tak nak, business owner tu adalah human resource, kena jagalah human resource juga. Dua kategori human resource, maksudnya sekarang daripada leadership ataupun nak pastikan staff ni kita berjaya control dan kita boleh develop dia atau kita boleh motivate dia, itu satu hal. Kemudian bahagian technical, technical yang kadang susah sikit. Maksudnya bahagian technical ni hal-hal yang berkaitan dengan payroll, hal-hal yang berkaitan dengan EPF, so-so, claim, SIP. Benda ni nanti dekat package rangsangan tu adalah, kalau contohnya kita cuma carum prekeso saja. Sebab itu je yang kita tahu contohnya. Kita tak carum SIP. Kemungkinan besar kita tak dapatlah manfaat yang salah satu tu, dapat yang 600 setiap orang pekerja tu. Sebab kita tak carum SIP lah, skim insurans pekerja. Itu human resource. Apa lagi yang penting? Tiga ni bagi saya amat penting. And yang lain-lain tu mungkin ada department-department lain kan. Maksudnya kalau macam online ke marketing tu bawah sales, lepas tu account, human resource. Tiga ni penting. Mana-mana company besar pun tiga ni mesti ada ni. And kecil belum tentu ada, tapi sekurang-kurangnya kita yang jaga dan kita kena ambil knowledge berkaitan dengan isu-isu pengurusan bisnes ni. Ada tak nak tanya-tanya sikit pasal benda-benda ni? Kita open. Ada. Oh, ada terus. Okay, doktor, okay, apa kalau, nak tanya? Okay, kalau contohnya macam dekat klinik I, so I lah yang akan buat semua benda ni. Yeah, and then yeah, after that, I nak start, orang kata masukkan team lah. So which one I kena start dulu? I kena ambil account dalam I punya company ke, sales marketing ke, kiri merisa. Yang mana yang paling penting lah. I mean, yeah. Okay, sebenarnya dia bergantung kepada business. Business doktor ni seronoknya, dia lebih, sebenarnya dia defensif juga. Maksudnya orang mencari klinik gigi. Betul tak? Dia tak macam macam Cik Roslan. Ha, Cik Roslan lain. Dia bisa, dia memang dia kena kejar. Dia orang tak cari dia kan. Tapi kalau dia specialize, orang cari juga. Tapi dentist ni dia orang cari. Cuma kita kena, apa yang doktor buat tu betul lah kan. Maksudnya orang kenal dengan brandingnya, dengan klinik yang lawanya kat Bangi tu kan. So insya Allah orang akan datang lah. So antara yang penting adalah account department lah sebenarnya. Account ni dia depends. Kalau account yang buat finance sekali, contohnya dia boleh buatkan proposal untuk kita. Sebab account ni kalau kita cuma ambil account assistant ataupun account executive lah sebagai contoh kan, kemungkinan besar dia akan record documentation saja. Dia tak boleh advise kita untuk apa project untuk 3 tahun, dia tak boleh nak bantu. Sebab kita ambil level yang account assistant ataupun junior executive pun begitu. Tapi kalau accountant sepatutnya dia bukan setakat sekadar record account saja. Actually kalau accountant sepatutnya dia pun boleh bantu hal-hal technical berkaitan dengan human resource sebenarnya lah. And sebab dia dah level accountant, mungkin bayar dah mahal kan. Mungkin RM5,000 contoh kan, RM4,000, RM3,000 lebih, RM4,000. Tengoklah berapa lama experience dia. Tapi sepatutnya dia dah boleh bantu bahagian HR admin. Sebab company bila besar je yang memerlukan HR department, pasal dia ada nak ada union lah apa macam-macam. And then mungkin daripada sudut nak apa claim dia punya sok-so lah EPF semua tu, lebih banyak benda technical, payroll dan sebagainya. Tapi kalau setakat less than 10% kan, tentunya kan tak perlu pun HR. Tapi kita kena tahulah benda-benda technical ni. So sepatutnya accounts tu dah boleh buatlah kerja-kerja HR. And pernah ada, sebab kami secretary ni macam kami nak tak nak memang kena tahulah isu-isu benda ni. Sebab kadang-kadang dia akan tanya juga untuk dapatkan advice berkenaan dengan HR. Account sudah pastilah pasal kita main buat accounting service sekali kan. Tapi bukan dengan HR, bukan dengan admin. Kadang dia minta advice juga. So kalau saya tanya, apa yang penting adalah account department lah. Tapi kalau boleh account department yang ada vision, yang untuk membantu company kita and ambil peluang-peluang untuk dapatkan facilities. And ada, kalau kita, dia tahu apa yang kita, dia kalau contoh kita plan untuk buka lagi
5 branch dalam tempoh 10 tahun. Dia dah ada plan juga. Projection dia berapa, berapa banyak, apa ruang mana untuk kita dapat pinjaman, facilities, geran dan sebagainya lah. Ada ada ruang, dia tahu benda tu, dia boleh buat budgeting, dia boleh buat forecasting atau okey lah. Tapi untuk pemulaan ni, tak apa kalau kita ambil yang junior account dulu, yang boleh recordkan dokumen. Tapi dalam masa sama, kita bagi task juga untuk kerja-kerja yang berkaitan dengan HR, admin dan sebagainya. Siapa yang yang boleh kita appoint, adakah fresh graduate? Saya tak recommend fresh graduate. Kurang-kurangnya ada experience 1 ke 2 tahun di mana? Di accounting firm. Accounting firm. Audit firm pun tak berapa cantik sangat. Kalau accounting firm ni biasanya macam company kita orang ni, kita dia sebab dia dalam sebab kita ni bila buat account ni kita akan touch semua. Punya bahagian salary, bahagian tu kita akan tahu semua. So budak-budak yang ada experience di accounting firm ataupun secretary company yang buat service accounting kan, itu boleh boleh dipertimbangkan untuk ambil. Jangan ambil fresh graduate jump terus ke commercial, memang tak tahu apa-apa. Tak salah udah kita jadi pening, dia pun pening. Ha, kena ambil yang memang experience. Kalau fresh graduate ni sesuai pergi mana? Ha, pergi kita orang punya company. Pasal kita orang ada senior yang akan ajar, cukup 3 bulan pandai, cukup 6 bulan pandai gitu. Okay, doktor. So, yeah. Account department adalah... Okay. Doktor Man ada nak tanya? Okay. Itulah tuan, ada some profession lah. Kita tak boleh macam marketing, kata tadi marketing kan? Macam ada profession macam lawyers, macam counselors, macam doctors. Actually, we cannot do marketing tau. Kalau ethically, kita tak boleh buat marketing tau. Yeah. So we depend on word of mouth promotion lah. People recommend all that kan. That's not how to go about that. Okay, marketing ni dia luas lah sebenarnya kan. Even marketing ni sebenarnya pun salah satu cara marketing. Dan juga apa kadang orang kenal kita ni kadang bukan sebagai lawyer, kadang orang kenal kita ni sebab kita join NGO dan sebagainya kan. Setengah tu orang kenal pasal kita join parti politik kan. Biasa NGO ataupun kita baru buat sharing secara bukan CSR, sharing saja dalam kita ni social media berkata nak bagi orang awareness saja sebenarnya. Tapi bukan, okay, siapa nak himat lawyer hubungi saya. Ya memang kena lah dengan bahagian kamu. Itulah. So, memang ada. Kamu sini. I think the right word yang professional macam doktor tak boleh buat is advertising. I think that's the correct word. Yes, we can advertise. Tak boleh lah. Because you join BNI also is a part of you punya marketing what? Marketing ni. Takkan tak boleh join BNI. I mean that's. That's why BNI is a group promotion. That means kita word of mouth promotion lah. Advertise tak boleh kan? Professionally ya. Betul. Kalau buat poster tiba-tiba dalam Facebook pun boleh dikenakan oleh kita punya tindakan, bodies kan. Tapi marketing macam yang BNI ataupun join seminar kan. Itu salah satu cara untuk kita perkenalkan diri dan secara automatik orang tahulah profession kita. Yes, betul. Itu satu cara lah, betul. Cara. Hal-hal lagi apa nak tanya sebelum kita ni? Human resource ni macam saya bagi tahu tadi, dia ada dua kan kategori kan. Satu yang berkaitan dengan leadership, berkaitan dengan motivation kepada staff kan. Sebab yang tu pun sebenarnya kena ada skill yang tertentu lah untuk kita manage staff kita ni. Satu lagi bahagian teknikal. Okay. Kadang-kadang teknikal tu kalau kita punya staff tak ramai, sebenarnya kita kena belajar. Mau tak mau kita kena belajar. Dekat luar tu banyak nak boleh ajar kita yang technical hal-hal berkaitan dengan EPF dia so per keso dengan jabatan tenaga kerja dan sebagainya, tu benda tu ada kat luar. Once kita dah boleh ambil training atau dengan consultant, sebab kita dah boleh jaga bahagian technical. Yang bahagian yang leadership ni memang
kan memerlukan bantuan orang luar juga. Tak semua business owner mampu untuk nak motivate kerja-kerja ni kan. So HR ni memang secara macam saya sendiri pun belum bukan expert dalam bidang HR. Tapi nak kena tahulah. Especially sekurang-kurangnya bahagian yang technical. Okey tak? Okey, kita nak pergi yang documentation tu. Yang ni ada lagi tak? Dok nak tanya ke? Wante ada masuk Wante? Ah, ada bau ceria. Wante cakap dia dah masuk tak cakap apa. Dok bagi. Tadi macam suram je, bau ceria. Okey. Yang ni tak ada, tak ada dah tanya. Ni tiga benda. Ada lagi di department-department lain eh. Logistik lah apa tu. Tu ikut company lah. Tapi bagi saya tiga ni adalah elemen penting untuk kita uruskan perniagaan. Operation dan operation. Ayolah operation tu. Ya, yeah, operation tu mestilah kan. Operation tu mesti juga operation. Kalau ada operation, untuk company kan yang kecil biasanya kebanyakan kita dekat inspirasi, kita punya company tak besar tau. Ada staff pun 3-4 orang, staff like that. Tapi kalau macam Atih, Wantih kan, sebab dia company, macam Wantih, you punya staff berapa orang? You nak tahu total sekarang ke? Round figure lah. Roughly lah. Dalam 40 orang. Then bila company of that size, then leadership is very important lah. Yeah. Kan? Kalau macam I seorang, tak perlulah sangat kan. Kalau company kecil, tak perlu sangat. Tapi macam one day dia perlukan leadership, benda-benda macam tu lah. I think one of the quality yang leaders perlukan ialah vision lah. Ke mana dia nak bawa the company lah. Kan? Itu sajalah. Itu yang I boleh komen so far lah. Kan? Okay tu je lah. Itu je kan. Sikit sebanyak berkaitan dengan cara nak menguruskan syarikat kan. Okay. Dokumen ni pun penting juga sebenarnya. Sebab bila kita nak sama ada kita buat sendiri ke ataupun kita nak outsource ke, dokumen-dokumen ni sangat penting. Maksudnya dokumen yang kita kena prepare lah kan. Kalau kita tak ada dokumen-dokumen ni, akan menyukarkan bila kita nak outsource kerja-kerja tu kepada pihak luar. Tak kira lah dekat HR consultant ke, dekat account department ke kan, memang susah. Okay, apa yang first yang saya nak invoice ni penting sebenarnya. Memang ada setengah industri tak memerlukan invoice pun. Kalau yang macam retail tu tak perlu tak invoice kan. Macam kedai makan ke apa tu tak perlu invoice. Tapi how dia nak create, how tu dia nak record sales tu. Kurang-kurangnya dia ada sistem lah. Maksudnya invoice mesti ada receipt kan, yang related dengan sales dia kan. Untuk receipt ni biasa kalau yang retail ni kita cadangkan pakai POS system lah. Invoice ataupun receipt. Invoice ada. Kalau kita yang jenis macam Cikgu Zaman kan, yang buat sendiri kan, pun sebenarnya elok kalau kita ada invoice sebenarnya. And Dr. Mohan ke, elok juga ada invoice kan. Itu penting jugalah sebenarnya. Okay. Yang kedua, kalau kita ada melibatkan yang kedua, bank statement. Ada setengah tu kan, kita bisnes ni cowboy kan, kadang kita ambil cash je, tak ada pergi bank, tak ada bank statement. And even company kita pun tak ada buka bank kan. Itu sebenarnya tak berapa tempat lah dalam mana kita nak menguruskan documentation ni. Kecil mana pun ataupun besar mana pun, company kita ni yang dah daftar dengan SSM ni, tak kira sebab provider ke, partnership ke, yang berat ke, perlu ada bank statement. And kalau kita dapat great cash pun sepatutnya kita bank in lah. Tapi kalau ni kecil, mungkin kita perlukan dalam cash balance kita lah. Tapi kalau contohnya dia boleh bayar secara transfer ke online ke, ataupun isu check ke, masuk dalam bank supaya dia appear dalam bank. Benda ni nanti akan guna bila kita nak buat facilities, nak buat loan apa semua. Ini adalah dokumen antara penting yang kita kena simpan. Bukan kena sediakan, kita kena simpan. Apa lagi? Payment voucher.
Voucher pun penting juga kan. Memang sekarang ni sejak hari ini ramai ya, even klien saya pun dah tak praktiskan payment voucher. Dia sebenarnya payment voucher ni bukan compulsory pun. Dulu ialah sebab kita akan issue transaction tu gunakan cash kadang check kan. So kalau check tu kita nak refer apa dia punya particular dia kan. So sebab tu ada payment voucher. Sekarang ni kebanyakan orang dah online. Dekat online tu dah appear dah. Okay, bayar kepada siapa, purpose bayaran apa kan. So payment voucher ni mungkin sekarang dah tak perlu. Walau bagaimanapun, kalau ada pembayaran melibatkan cash dengan cek, kita cadangkan perlu ada payment voucher. Walaupun ada bank statement tadi kan. Bank statement tak apalah kalau kita tak issue payment voucher. Tapi sebab kalau bank pun, especially yang senang berat, kalau enterprise tak perlulah mereka checker. Tapi kalau senang berat ni kebanyakannya kena ada orang yang repair, ada orang yang make, kalau Maybank lah mereka, dan orang yang check to approve dekat bank lah. So payment voucher. Apa lagi? Dokumen-dokumen yang kena simpan juga adalah purchase invoice lah. Kalau kita ada buat pembelian secara kredit ke ataupun cash ke, purchase pun kena simpan. Purchase invoice. Apa lagi? Okay. Invoice. Ha? Delivery order. Apa? Order tak sama kan? Ha? Purchase order. Okay. Purchase order ni bila orang yang purchase order kat kita, kita ke baru kita yang nak hantar kat orang? Kita nak order ke orang-orang order kat kita? Tak kira lah. Siapa yang ni kalau macam invoice ni mungkin invoice ni mungkin kita ke kita client yang purchase order kat orang kan. Untuk kalau kita impact kita punya internal, ya, penting purchase order ni kan. Tapi kalau accountant yang kita nak outsource ni, kita tak ada kepulan pun untuk tengok purchase order tu kan. Faham tak? So sebab biasanya purchase order dan invoice ni akan sama. Apa yang kita order akan sama dengan invoice yang keluar. Tapi dokumen tu perlu disimpan jugalah. Okay. Hal yang berkaitan dengan HR, EPF. EPF statement, EPF lah. EPF ni biasa EPF, so biasa kita cadangkan ada salary schedule lah. Pay schedule. And kalau tak ada schedule nanti dia kena schedule gitu kan. Schedule ni penting lah sebab dalam salary schedule ni kita boleh create sendiri. Berapa kita punya gaji untuk staff, berapa dia punya total dia punya gaji, campurlah kalau ada OT, allowance apa semua, tolak dengan deduction dia. Tapi sebenarnya dalam pecahan dekat salary schedule ni sebenarnya kita ambil daripada ETF, kita ambil daripada perkeso. Itulah perkeso. Benda ni semua penting sebab apa? Macam salary schedule ni dia akan generate kita dengan EA form nanti bila kita nak keluarkan EA form kepada staff ada setiap bulan dua. Kalau kita tak ada salary schedule, kita hanya depend on bank statement saja ataupun kita pun bayar pakai cash, tak ada voucher apa, dah jadi masalah. Pening kepala. Sebab benda-benda ni kita tak perlu outsource pun. Tapi kalau kita nak outsource pun, kalau ada salary schedule, lebih mudah berbanding orang tu nak check satu-satu dekat bank statement bayar gaji siapa apa semua. Ini penting benda ni. Apa lagi yang penting? Okay, sebab dua hari lepas saya ada pergi tax online punya kelas. Actually, saya kena pergi kelas tax kan. So, saya nak share. So, benda yang kita kena simpan rekod 7 tahun. Satu, kita punya sales. Betul. Okay, nilai sales. Lepas tu, penyata bank. Bank statement. Lepas tu kita punya senara asset dan liability. Segala aset kita, contoh kalau kita ada beli machine or what, lepas tu ada liability, semua pun kita kena simpan. Receipt. Senarai penghutang dan pemiutang dan penyata kewangan lah. Listing aset tu, okay. Dalam accounting ni, aset ni kita tak boleh claim terus as expenses tau. Dia kita kena, betul, kita boleh claim tapi under the capital allowance. Macam tu. Dia technical sikit lah ni.
Tapi untuk benda-benda yang kecil yang kita rasa macam tak material kan, contohnya kita beli mouse benda kan, mouse tak perlu lah, tak aset, kita tulis dekat expenses saja. Tapi kalau kita beli Apple PC ke, beli aircon ke, tu masukkan dalam aset, dokumen tu perlu disimpan dan kita listingkan. So tu lebih better lah. Kalau boleh ada unit sekali lah, kalau kita ada beli serentak 5 biji aircon, dia nama sama, brand sama, berapa unit listingkan. Agreement yang berkaitan dengan barang, agreement pun kena agreement kena simpan juga eh. Agreement loan ke, high purchase ke, ataupun kena simpan high purchase ke. Kalau senyang berat, high purchase ni, walaupun kita guna beli atas nama personal, kita boleh buat resolution untuk kita masukkan ke dalam company punya asset. So, lepas tu penting untuk kita simpan. Kalau sole proprietor, dia tak ada resolution. So, agak susah lah untuk kita claim dekat company. So, boleh, cuma... Tapi ada trust deed kan? Dia ada trust deed satu, kadang-kadang dia depends on pegawai lembaga hasil lah. Kadang-kadang dia benda-benda ni kereta personal ni ada wanted and back balik lah kadang-kadang itu kan. So depends on judgment officer tu lah. Secara amnya ni lah senarai dokumen-dokumen yang saya rasa perlu untuk simpan. Dan nanti bila nak prepare account, nak outsource, lebih mudah lah kan. Okay, EPF doktor bayar macam mana EPF? Gaji basic semua potong ke? Ada pecah-pecah ke? Potong? Tapi sebenarnya, I dah start buat macam teknik you ajar. Oh, yeah. Okay. Yalah. Sebenarnya ada, sebenarnya EPF ni bukan semua remuneration yang diterima oleh kerja ni kita potong. Ada allowance-allowance tertentu yang tak perlu pun untuk kita potong. Kan? Saya pernah jumpa, pernah buat account client tu, OT pun dia potong EPF. Dia salah tu. OT tak ada kena. Okay. Tak, Aisyah tanya kan macam apa teknik yang Kamsani ajar tu. Okay, contoh example, beri contoh je tau. Contoh I ada Dr. Aisyah, alamak nama dia Dr. Aisyah juga. Okay, ialah Dr. Aisyah kerja ni I tu, for example, gaji dia mungkin RM16,000 macam tu kan. So kalau I bayar KWSP on 16K, macam it's like too high tau. By 16K plus dengan entah berapa banyak lagi KWSP kena bayar. Jadi kan saya ni cakap, I jadikan dia kepada basic. For example, I buat offer letter dekat Dr. Aisyah tu, I cakap your basic will be 5K. Macam tu. Jadi KWSP I on 5K only. Jadi yang apa yang Kamsani cadangkan adalah pada satu hari bulan, sebab I bagi gaji satu bulan, I bagi dulu yang 5K tu dulu dengan KWSP punya caruman. And then mungkin pada 10 hari bulan, I bagi the balance. Like lagi berapa lah yang as a commission. Sorry, 16K tu banyak sangat lah. For example, like 10K lah kan. Okay. So balance dia tu, dia dikira sebagai commission, tapi dia punya rational yang Kamsani. Boleh ke Kamsani yang bagi tahu ni? Boleh jelah. So Kamsani cakap, if let's say KWSP datang checking, usually dia akan macam tengok you, dia akan tengok you, maybe your offer letter. Offer letter tu akan state kan, kita bagi gaji dia 5K tadi kan. Jadi dia akan check offer letter and then dia akan, dia jaranglah nak check bank statement. I mean like, kalau dia check pun like, kita akan nampak maybe dekat penjadualan, I don't know, dia tengok lah bank statement kan sana. Kalau dia tengok pun, meaning that pada satu bulan tu memang kita bayar lah that 5K tu. Yang lain tak adalah, dia nak check detail sangat kan, betul tak? Cara yang terdesak lah. Sebenarnya tak semua allowance yang kena carum. Contohnya macam transportation allowance tu tak perlu carum sebenarnya kan. Tapi ada juga allowance yang kena carum. Benda tu ada dalam listing KWSP lah untuk lebih detail. Yang cara yang benda yang, ya, tapi kalau based on experience daripada sendiri dan dekat client,
memang AWSP ni dia tak adalah nak check semua dokumen account, bank statement, tak ada pun. Dia cuma tengok kita punya barang A tu, EPF statement, kemudian payslip, and kemudian kalau ada salary schedule, tengok salary schedule. Itu je. So benda tu tally semua okey lah. Tapi persetujuan, dengan persetujuan pekerja juga lah. Kadang pekerja yang lebih pandai pun kadang dia curi juga kan. Tapi depends lah macam mana nak bercakap dengan. So tu. Maksudnya payslip I yang I bagi kat Aisha tu will be on 5K yang KWSP tu. Yang commission tu mai tak letak. Kalau itu. Yeah, because you actually sebenarnya sebab sebenarnya dia okay je. Dia okay je sebab sebab bila dia kerja dengan I, dia suka lagi benda ada basic daripada dia ambil lokum banyak duit tapi dia tak boleh nak guna duit tu as a proof untuk dia buat ASB financing ke, nak beli rumah ke, dia nak KWSP punya record tu. So walaupun kecil, taklah walaupun taklah sebanyak yang sepatutnya kan. So tapi betul, masa offer letter tu, that's why macam I offer that kalau dia kata dia tak okay, then bye-bye lah, dia pergi tempat lain yang sebenarnya memang tak ada better than apa yang I offer. Macam tu lah. It's like psikologi jugalah masa kita nak bagi offer letter tu. Dia bergantung pada persetujuan pihak juga. Macam saya tak adalah buat bagi dua kali. Buat saya memang basic plus dengan allowance yang tak ada caruman AWSP. So kita bayar daripada basic saja. Tapi kalau kes doktor ni pasal besar kan, RM6,000 tu besar. Tak. Saya bagi contoh je. It's not 16. Kalau besar memang macam nak apply je doktor. Okay lah. Okay lah, ni sikit sebanyak pasal dokumen. Jom kita review sikit berkaitan Apis. Dengan tak, Apis tanya. Apis pula, Apis. Apis, kena bagi offer letter. Offer letter ni penting jugalah sebenarnya kan, sebab offer letter ni dia pada HR. HR akan cakap HR, you kena bagi offer letter. Sebab dekat situ sebenarnya kita pun kena faham juga tau, bila masa staff kita tu dalam contract basis, bila masa staff kita tu dia protect kita sebenarnya. Betul. Okay. Ini ada lawyer. Sebenarnya kan offer letter tu, nak tahu tak, kan I ada isu pecah amanah kan. Maksudnya dia curi duit I buat report polis. So macam nak settle benda tu sama ada dalam peringkat mahkamah ataupun dalam pihak balai pun, dia akan tanya bila kita nak buat pecah amanah, kita kena ada offer offer letter, job description, baru ada pecah amanah tu. So kalau dia tak ada yang the first place tu, dia dah dikira macam pekerja tu tak salah pun. Like dia tak ada bukti yang dia bekerja dengan you sebenarnya. So that is scary, sebab tu buat offer letter. Tak juga. Kadang-kadang kalau katakanlah you tak sempat nak buat offer letter semua, but bila you buat caruman EPF dan so-so tu, itu dah kira sebagai bukti yang dia sebenarnya pekerja you. Kadang-kadang bila itu shortcut dia lah. Ada offer letter lagi bagus. Tapi kalau betul, kita tak sempat nak buat offer letter, ialah si busy kan. Tiba-tiba time tu lah pula dia ambil duit kita, dia ataupun dia buat pecah mana-mana. So salah satu dokumen tu adalah WSP tu lah yang menunjukkan kita ni. Sebab sebenarnya caruman KWSP ni sama ada offer letter ataupun tidak, verbal ke in writing ke, kita kena buat sebenarnya. So ke KWSP tu kena buat kan. Lepas tu kalau contract pun sebenarnya, walaupun okay, kita buat provision period 6 bulan pun sebenarnya kena potong KWSP. Ramai orang, sebanyak kan klien juga lah kan, provision period dia kata tak payah bayar gaji gitu je, tak ada potong EPF, tak ada apa lah. Tu sebenarnya tak berapa tepat. Yang tepat sebenarnya kita tak ada bagi macam benefit annual leave lah ataupun benefit lain, medical ke apa, itu je. Tapi kalau EPF so-so ni, syarat dia walaupun contract basis pun, provision period pun kena juga. Itu HR lebih faham lah, dia punya syarat-syarat tu kan, dia punya undang-undang dia. Tapi yang saya faham macam itu, perlu walaupun contract basis. Itu sebanyak lah. So siapa nak edit
offer letter boleh call saya. Boleh-boleh. Kan, bagus. Ada contoh kau offer letter kan. Siapa-apa? Offer letter. Oh. Siapa-siapa nak edit? Kau papa edit ni memang kau suka eh, Fiz eh? Fiz, kau pandai tiru sign ke? Tiba. Okay, jom kita. Bolehlah tarik sign daripada dokumen lain, masuk ke dokumen lain. Tampak. Soalan buat tu, biasa buat tu. Eh, record. Okay, jom kita tengok pula kita punya pakej rangsangan ekonomi. Ini yang sempat saya tengok. Tak share lagi lah. Ya, share sekejap eh. Kita ambil satu-satu. Yang sempat saya study lah. Busy sikit lah. Kebetulan pula busy. So, tak dapat nak study semua. Tapi sempat lah juga study. Okay. Macam mana tadi? Pakej rangsangan ekonomi. Okay. Kita ambil yang warna biru dululah. Yang warna biru eh. Ni yang mana yang rasa boleh grab tau. Kalau yang tak boleh grab, saya tak boleh nak cakap apalah. Yang rasa kita boleh grab. Okay, yang pertama. Bantuan yang 1,000 si rumah kan. 4 ke 8,000. Okay. Tak nampak. Tak nampak? Tak ada ke? Kecil benar ni buatlah satu-satu slide dia. Tak, dia belum klik ni. Hah? Klik. Dah klik, tapi share screen tu dia share folder. Share folder? Tak, dia kalau klik dia open ni image ni. Boleh dia akan view kat image viewer. Ini ke? Tapi kan saya ni tolong klik. Klik kat mana? Dah klik dah tu. Sini. Tak open. Klik lagi dia besar. Dah klik kat situlah. Dia dah besar dah. Kita je tak nampak. Share screen sekali lagi. Kalau kena share screen yang dah klik tu. Klik yang balik lah. Okay. Ni last ni tau. Sebab ni dah tak ada. Klik. Sedihnya lah, sedih. Mungkin Tuan Sani kena bagi pick up line dulu. Boleh jadi. Tadi. Okay, nampak dah? Nampak tadi. Still tak nampak. Tak apalah, bacakan. Saya ambil daripada Facebook kot. Kalau Facebook mungkin ni kot. Right click open with boleh juga tu. Right click open with. Bukan, dia dah buka dah. Cuma Zoom ni dia terhad. Dia hanya share folder ni je. Yang dekat Kamsan ni dah keluar lah. Betul dah keluar dah. Tak apa, saya buka Facebook je lah. Senang. Sebab saya punya Facebook ni macam mana KBS eh. Okay. Besok saya ganti Aisyah lah present. Aisyah pula last minute. Macam. So kebetulan ada Indonesia ni boleh lah. Okay, ni besok saya tukar Aisyah present. Kenapa? Kak Aisyah tak datang ke? Dia pergi hospital. Tapi tak pastilah kalau tiba-tiba. Macam mana ni? Home. Macam mana ni? Kalau page. Ni dah page KBS kan? Okay. Aduh, payah pula KBS. Kau buka dulu page mana yang kau nak share tu. Baru kau share screen. Okay. Sekarang dah share screen belum lagi kan? Belum. Nampak muka Atil ni. Okay. Itu yang bagus tu. Janganlah pergi. Aduh. Okay. Mananya? Sekejap, sabar. Dah turun ke bawah banyak ni. Kena tarik ke bawah banyak ni.
Okey. Apa yang datang tu ni. Yang warna biru tu kita akan buat sharing. Okey. Okey. Okey, sharing eh. Share. Sharing. Okey. Ni. Okey. 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 Nampak tak? Okey, ni tak ada kena-mena. Ha, nampak. Ini tak ada, bukan tak ada pandangan kita, tapi kita tak adalah nak ambil portfolio. Kita akan cari yang mana berkaitan dengan kita punya business. Kan? Nampak? Sabar nak tahu. Tak ada kena-mena. Ha? Okey, yang kita boleh grab yang pertama ni lah. Pendapatan isi rumah RM4,000 ke RM8,000. Cuba kira dulu masing-masing. Macam sini. Memang kadang-kadang untuk yang sole proprietor ni, dia sebenarnya nak trace benda ni melalui kita punya income tax sebenarnya. Kalau kita tak pernah declare income tax, kita isi je lah maklumat tu, cakap kita punya pendapatan berapa. Kita tulis lah RM4,000 ke RM5,000 ke RM6,000 ke, insyaAllah dapat. And daripada information yang saya dapat lah. And, tapi kalau kita dah pernah declare income tax dengan gaji sekian-sekian, contohnya husband kita RM4,000, kita pun RM4,000 contohnya kan, sebab kita sedang berat kita ambil gaji ni tu kan, kemungkinan besar tak dapat lah. But tak, bila kita declare income tax ni, dia ada taksiran, walaupun taksiran berasingan pun, dia maklumat suami tu tetap ada. So agak sukar dapat, tetapi bukan tak boleh cuba saja. Kita tulislah maklumat tu dalam lembaga saya punya link yang bantuan untuk yang prihatin ni, yang kita punya dulu kan. Cubalah dulu kan. Kalau yang sole proprietor tak ada ambil gaji, memang kadang ada, kadang tak ada, masuk aja isilah berapa. Eh, kalau setakat kita letak pendapatan kita saja RM4,000, tak adalah kena income tax sebenarnya kan. Kalau RM3,500, RM4,000 ni, kalau kena pun terlampau minimum lah kan. So kita boleh ambil peluang yang RM1,000. Okay, ni okay kan. Cubalah, maksudnya ambil RM1,000 duit juga tu kan. Yang kedua, yang berkaitan dengan RM6,600 tu kan, betul. Memang saya dah dapat buat confirmation, memang tu adalah majikan punya, bukan pekerja punya. Dia cuma ada syarat-syarat dia kan. Syarat-syarat dia memang salah satunya kita kena, tak boleh berhentikan pekerja, tak boleh kurangkan gaji pekerja, dan kita pun kena buktikan yang kita punya bisnes tu drop 50%. Dia pun tanya macam mana nak buktikan kan? Contohnya kan. Drop berapa persen? 50%? 50%. So, daripada bulan Januari. Dia 5%. 50. 50. So contohnya, cuma sekarang ni dia punya form tu tak siap lagi lah ni. 50% daripada Januari. So contohnya, kita pun tak pasti sama ada dia akan record berdasarkan sales saja ataupun berdasarkan duit yang masuk ke, itu tak pasti. Tapi kalau ikutkan, penurunan pendapatan ni adalah net profit lah sepatutnya, sebab sales kita tolak dengan sebut kita punya perbelanjaan semua, net turun 50%. Tapi adakah dia terima dalam bentuk accounting tu saja? Itu documentation tu belum lagi ditunjukkan cara macam mana nak apply ni. Tapi memang duit ni adalah datangnya daripada perkeso, bukan daripada government direct lah, maksudnya daripada perkeso. Sebab tu salah satu syarat dia, selain daripada kita tak boleh buang kerja, kita tak boleh kurangkan gaji kerja, kita sendiri kena mencarum. Bukan mencarum perkeso tu, memanglah perkeso, tapi bawah perkeso ni ada lagi satu anak yang kita panggil skim insurans pekerja. Ada tak mencarum skim insurans pekerja? Tahu tak? Ada. Wajib kan? Wajib, tapi ada setengah company dia tak buat benda tu, walaupun cuma RM3.50, RM3.50. Tapi ada kadang terlupa ke apa, tak pastilah. Ha, kalau belum carum, ni mah sempat lagi dah carum kan ni. Call lah carum. And dia kalau tak ada pun. Kalau ada tunggakan 2-3 bulan. Itu yang tak kita risau, kalau boleh jangan ada tunggakan lah. Sebab takut salah satu syarat untuk dia reject. Sebab kalau
pekerja kita ada 10 orang yang bergaji 4,000 ke bawah, kan? So kita dah dapat 6,000 sebulan untuk bulan April tu. Tunggakan tu ada rasanya. Tunggakan tu basically dia akan terima berapa lama? Macam saya, saya ada tunggakan 2 bulan. Ah, bayarlah dulu. Saya pun ada tunggakan sebulan. Itulah nak tunjuk sel jatuh. Sebab sel jatuh tak boleh bayar tu. Tapi yalah, sebab caruman per keso tu yang mahal sikit sebenarnya. SIP tu rendah. So sekarang ni SIP rendah. SIP so, RM1 je biasanya. Saya tak tahu. Dia, 600 darab dengan bilangan pekerja kan? Betul. Ya, betul. Bawah 400. Oh my god. Ribu. Banyak so, dah. Banyak. Tapi so, tapi ni, cuma macam dia nak buktikan tu macam tipu sangat tau. Macam mana nak yang buat tu? Macam ini. Yang itu macam ini. Kalau andai kata dia cuma fill up saja form, tak ada documentation yang kena attach, kan? Kita buatlah agak-agak macam mana kan, sebab kadang-kadang kita kena faham accounting ni, duit yang masuk dalam bank tak semestinya sale kita pada bulan tersebut. Betul. Bulan 11 ataupun bulan 10 punya sales tapi baru masuk bulan 1, kan? Betul. Sebab yang bulan 1, 2, 3 ni basically is sales bulan 10, 11, 12. So bank statement bukan salah satu dokumen yang menunjukkan kita punya pendapatan. Bagi saya, declaration yang income yang sales kita tu pentinglah. So kalau adjust macam mana pun kita kena adjust lah. Mungkin contohnya Januari RM50,000. Okay, Februari drop RM30,000. March drop lagi tinggal RM10,000 gitu. That's me. Bukan antara Januari ke Februari, dia keseluruhan. Macam antara daripada Januari ke March tu, total penurunan tu 50%. Tapi kalau nak selamat, wantih lah untung ni, wantih ada 40 orang. Memang. Sebab ni Makcik Gaya. Sebenarnya Cik Gaya. Benda yang kita kena faham, Cik Timah lah, Cik Timah Gaya. Benda yang kita faham, 4,000 tu yang nilai kita carum tau. Contohnya kita carumkan pekerja tu, contohnya pendapatan dia campur allowance bla 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 6,000 contohnya kan. Tapi yang kita carum dekat SIP ataupun pekerja tu 4,000 saja dengan nilai 4,000. Bermakna dia layak walaupun gaji dia campur, mungkin campur komisen lah, pekerja lembut macam 7,000 bulan tu, kadang 6,000, 8,000, tapi sebab basic dia 4,000 saja yang kita carum berdasarkan basic contohnya kan. So dia layak sebenarnya untuk terima kita lah, bukan dia terima, kita kita dapat 600 untuk subsidi tu. So kita lah. Kalau tak daftar lagi perkeso, sempat lagi ke? Ada pekerja ke? Ada pekerja, tapi saya tak daftar perkeso, kena beli SP ke? Boleh. Boleh. Boleh kan, kita cakap lah kita dah potong gaji dia pada bulan Januari tu, tapi tak potong tak ni lagi. Sebab dia tak ada syarat. Tak kena penalti ke kalau macam tu? Adalah penalti tapi terlampau minimum lah penalti dia. Masih untung lagi 600 tu kan. Kira-kira untung lagi kan. Tengoklah gaji pekerja dia berapa. Kalau gaji kerja 4,000 ikutkan jadual, rasanya dalam puluh-puluh ringgit juga seorang pekerja kan. Tapi kalau gaji dia setakat 2,000 kan, okeylah bayarkan je lah, tak ada masalah. Ada untung lagi sebenarnya. Sebab dia tak ada nyatakan syarat pekerja mesti bekerja lebih daripada 5 bulan ke 6 bulan ni, tak ada. Dia cuma kata pekerja tu mencarum per keso dan mencarum, bukan mencarum per keso pun sebenarnya kalau ikutkan dia mencarum SIP. Macam tadi yang contohkan tunggakan kan. Saya tak tahu trik ni betul atau tak betul kan. Tapi boleh cubalah kalau kita tak ada bajet nak bayar per keso. Kita bayar SIP dulu. So sekarang ni kita submit tapi jangan buat payment. Kita pergi, bila kita dah submit kita boleh linkkan dengan SIP kan. Kita bayar SIP dulu. Ni cerita kalau tak ada bajet. Macam kes Fazli kan 2-3 bulan tertunggak kan. Pun nak keluar, kalau keluar pun mungkin dalam 400-500 contohnya kan. Kita skip dulu tapi kena submit. Submit tapi jangan bayar. Dia kena, bila submit tak sendiri kena bayar. Kita submit betul, dia dulu. Form tu submit lah dah. Basically. Yang SIP tu kena declare dan bayarlah. Tu teknik dia, tapi sebenarnya kalau tak berjaya jangan sedangkan saya, tapi saya rasa benda tu lah pasal syarat ni dia tak menyatakan carum per keso, dia cuma carum SIP.
claim insurans pekerja sebab datangnya duit tu RM600 adalah daripada SIP, bukan daripada tabung Parkeso. Parkeso ni lebih kepada tuntutan, kemalangan dan sebagainya. SIP ni kalau kita pekerja kena berhenti ke sebabkan BSL lah apa semua, itu boleh claim. Ini salah satu benda yang pekerja boleh claim, cuma dia bukan diberhenti secara paksa. Bukan dia atas sebab kita. Dia diberhenti atas sebabkan situasi keadaan sekarang ni. Bukan kena berhenti, dia kena tak kerja lah. So inilah kira bantuan yang kira kita semua bagi kat dia, tapi dia melalui kita. Sebenarnya macam itu lah. Dia macam lalu kat kita, tapi sebenarnya kita bagi kat dia juga sebenarnya. Kat pekerja. Itu je dia punya ni. Okay lah yang ni lah. Asal yang biru ni tak banyak sangat kat pada kita. Ni dia yang paling hampir. Yang hijau ni, yang kuning ni banyak sikit. Banyak sikit, tetapi macam yang saya kata, yang hijau, yang kuning, yang orange ni kebanyakannya indirect. Indirect ni kita kena rebut. Cuba sajalah. Dapat tak dapat. Kita kena apply lah maksudnya kan? Kena apply. Kena apply. Contoh yang pertama, bank ni kan. Memang betul. Tabung bantuan pemudahan khas ni memang kita kena melalui bank-bank yang terpilih. Macam saya tengok dalam website ni dah ada macam Affin Bank. Dia dah start lah. And so, ini je daripada rate-rate yang banyak tu. Ini saja saya nampak yang antara yang terbaik. 7.5%. So, rebutlah peluang ni. PKS ni untuk perusahaan kecil dan sederhana je eh. Maksudnya kalau company-company yang berhad ke apa semua dan tak dapat lah 3 bilion tabung tu. So rebut peluang ni. And kedua, company besar dapat 50 bilion. Ha? Company besar 50 bilion. Yalah, yalah. Yang tu nanti yang next kan. Yang ni 3 bilion yang kita kena rebut ya SME. Saya tak tahu status company Cik Roslan mungkin SME juga ke? SME lah. SME kena apply lah juga. Okay. Oh, itulah. Satu bilion ni hanya tak ada sangat. Nah, pada dia cuma bantu sektor. Okay. 500 juta ni skim kredit mikro. Ni pun rendah 2%. Tapi sebenarnya skim kredit mikro ni untuk peniaga yang kecil. Maksudnya yang sumber kereta lah kebanyakannya. Senyap berat ni saya risau tak approve. Tapi cuba sajalah kalau anda kata ada ni. Yang ni macam dengan BSN dan sebagainya. So melalui skim kredit mikro lah, 500 juta. Pembiayaan 300,000. Ini yang ni tak digalakkan untuk ambil sebab dia punya rate interest tinggi, sangat-sangat tinggi. 6.5 plus dengan 1.7%. Sebab ni dengan CGC kan. Tapi ialah kalau dah tak ada duit, tak ada. Tapi memang boleh sampai 300,000. Untuk company SME yang kecil, saya tak akan ambil pasal akan menjadi kebanyakan. Kenapa dia buat interest tinggi sangat lah benda ni, aku tak faham. Dia nak compare dengan bank apa semua macam ini. tak ada faedah pun rasa. Bank boleh offer lagi rendah kot. Ni maybe collateral free kot. CGC ni memang dia bukan bank pun, dia macam yalah credit guarantee lah, tak tahu. So memang ini untuk orang yang desperate dah tak boleh pergi bank. Tapi memang apply insya-Allah lulus. Cuma 7%. Ini kalau dah sebelum tahap-tahap nak pergi ke Along tu boleh pergi try kat sini dululah. ini pun sama juga ni. SGTP ni sebenarnya pun dengan CGC juga sebenarnya. Kan? Syarikat jaminan pembiayaan. Ya. CGC juga sebenarnya. CGC. Cuma ni ada kadar jaminan 80%. Mungkin kalau tak dapat bayar mungkin government boleh bantu kan. Mungkin lah kan. Kalau yang ni memang tak ada jaminan ni, kita sendiri kan yang kena tanggung. Tapi syarat dia 4 tahun ke bawah lah. Okay, yang seterusnya imat rundingan majikan KWSP dengan merangkumi pilihan penanggung bayar. Okay, yang ni belum keluar lagi statement daripada KWSP, tapi kita boleh tangguhkan kita punya pembayaran. Tapi yang saya seronok adalah pengstrukturan penjadualan semula sumbangan majikan. Sebelum ni majikan kan 13% kan. So statement KWSP belum buat belum ada apa-apa lagi. Tak tahu dia belum update, mungkin dia esok akan update lah berapa yang majikan kena carum. Tapi yang ni pun dia ikut yang 7% tu kan, yang baru punya tu kan untuk pekerja kan. 7% pekerja. Ah, untuk majikan 13. 11 kan? 13.
13, yes. Jadi untuk untuk majikan ini dia pun akan buat penjadualan semula juga. Kemungkinan tak ada 13 turun ke 11 ke. Penjadualan semula ni maksudnya daripada percentage ke ataupun jadual bayaran? Dia jadual dengan percentage tu sama. Kalau kita perasan kita darab dengan percentage dengan dekat jadual pun sama. Tapi senang jadi percentage lah. Senang nak ingat. Jadual pun jadual dengan percentage sama. Ya, sebenarnya kalau kita kira secara manual. Tapi kalau percentage tu majikan 13%, kemungkinan besar dia akan drop daripada 13 jadi ke, saya harapkan mungkin 11, 10 ke. Apa satu yang tanggung mungkin lah. Ataupun 7 sama macam pekerja. Ini lah win-win situation. Sebab saja cuma untuk tempoh tertentu saja. Sebab yang keluarkan duit kita kan. Betul. Tapi yang khidmat rundingan majlis, yang penangguhan bayaran ni mungkin yang current lah. Itu tak pasti. Yang tu dia tak keluarkan apa-apa statement. Pasal kebanyakan agensi belum keluarkan apa-apa statement lagi. Tapi yang saya faham, penjadualan semula majikan ni dia akan reduce kan. Confirm dia akan reduce tapi tak tahu berapa. Dia ke 13 kepada berapa tak pasti. Levy. Okay, levy ni kan kena bayarkan 1% daripada pekerja. Tapi tak ramai pun company buat ni kan. Sekejap. Levy ni apa benda? Kenapa aku tak tahu? Apa benda ni? Ini HR punya. Biasa company yang besar. You sebenarnya ni kena buat caruman kat HRDF juga. Betul. Serius lah. Kenapa aku tak tahu ni? Tak apa. Kalau macam tu juga. I pun baru tahu. Kalau, tak, sebenarnya kalau tak buat macam ada apa-apa tak? Ada. Habislah. Report. Adalah. Tapi tak tahu. Report. Nanti dok tengok apa. Berapa nak bayar kita orang tak report ni? 600. I terima 600 je. Ini kalau company besar dia orang memang kena selalu check dengan HR punya. Okay. HR ni lah. Ni company besar dok. Company besar yang selalu mencarum kepada HRDF tu. Selalunya penangguhan pembayaran ansuran cukai pendapatan oleh PKS. Yang ni yang tadi dekat grup tanya kan. Okey. Yang dok tanya ni kot. Setakat ni tak ada apa-apa statement lagi daripada lembaga hasil. Tapi yang PKS ni dia akan dia yang CP 500 pulalah. Seronok Nabi yang baru. CP 204 lah ni. Dia 500 untuk company kami sole proprietors yang toko yang enterprise kan. Yang 204 ni untuk company kami sekian berat. PKS ni merangkumi dua tu lah kalau kita masih kecil kerana ni SMB ni. So kita dok tanya soalan tu, PKS tu apa? Perniagaan kecil dan sederhana. Okey. Kena jawab kan. Apa-apa soalan kita kena jawab. SME lah. Kau ni jawab je lah kat chat. Report. SME. So cuma sekarang ni dah tak ada keluarkan statement lagi. So kalau anda kata ada caruman yang kena bayar, pangsuran yang kena bayar bulan April ni, mungkin kita boleh hold dulu lah. Tapi kemungkinan besar adalah benda-benda dokumen yang kita kena isi dekat lembaga hasil. So kena tengok lah, sebab biasa kalau ada tax agent akan boleh buat application lah. Tapi kalau sole proprietor ni biasa tak ada tax agent kan, pakai borang B sendiri tu untuk fill up benda tu. So boleh tengok lah dekat file borang B. Pasal memang kalau ikutkan untuk CP500 ni yang company ni, dia bulan 6 kena declare. Tapi sekarang ni dia dah boleh tunda ke bulan 8. And so bulan. Tapi sistem tu e-filing tu dah boleh buka. So kita boleh tengok nak apply penangguhan ada ke apa ke. Dan kita kena Terima kasih ni lah. NCP500 habis lah. Oh, cepat betul Lord. Okay. Macam tak ada apa sangat pun. Okay, lagi satu. Okay, yang ni pun ada sikit lah. Yang ni untuk kontraktor-kontraktor. Rasanya si siapa ni, Fazli ataupun orang-orang yang berkaitan dengan kontraktor boleh dah ni lah, sebab akan ada job tak ni. Tak tahu ni macam mana dia punya pelaksanaan dia yang ni. Ha. Ini nak cerita orang yang ada register CIDB saja. Kalau yang tak ada. Ya, saya ada CIDB.
bantulah kan. So 2 bilion. Ni je lah. Yang lain-lain ni tak adalah. Yang ni semua indirect lah bantu. Tak apa ni. Secara helmet tak ada. So setakat tu je lah review yang saya boleh share malam ni. Semoga. Ada apa-apa pertanyaan tak? Ataupun ada komplain ke yang saya boleh salurkan? Peruntukan untuk artis macam Muslih tu macam mana ya? Okay, untuk artis ni kalau saya boleh komen. Saya nak 1,000 sebulan eh, 6 bulan eh. Artis perlukan bantuan nak. Dia kalau dia punya gaji pun isi rumah bawah 8,000 dia pun berhak untuk dapat RM1,000. Tak, tapi sebab dia orang tak declare dia orang punya pendapatan tu. So jangan sembang lah kalau orang tak declare. Yeah. Jadi usah. Bila dia tak declare, bila dia declare tu dia akan takut kena kejar dengan apa pula lah LHDN. Bercakap pasal lembaga hasil ni memang sebelum ni lembaga hasil dah pernah pun buat apa panggil tu set apa trailer voluntary declaration kan. Yes betul. Tapi saya ada dengar-dengar rumus lah, bukan benda ni tak rasmi lagi eh. Tapi ada kawan-kawan bagi tahu kemungkinan besar habis PKP ni pasal dia nak kena generate income tau. Government. Betul, dia akan kejar balik kot. Mungkin pasal dia takkan kejar. Kalau dia kejar teruk, government tinggal lagi 2 bulan, 2 tahun nak election kan. Kemungkinan dia akan buat skim yang sama, maksudnya voluntary declaration balik. Kemungkinan besar lah. Kalau dia kejar boleh, tapi kena banyak manpower lah nak guna untuk kejar orang-orang yang tak declare ni kan. Yelah, macam GST before PKP ni pun dia orang start kejar tau untuk GST. Itu kalau yang tak declare memang kena kejar lah. Declare, sekarang dia mengejar payment. Kalau sebelum PKP ni hari tu, since bulan 2 hari tu. Sebab saya kena call lah basically. GST ke SST? GST. Cerita lama budak korek tu. Memang dia kejar. Dia dah aktifkan balik all the macam all the outstanding statement apa semua tu. Ke GST yang lama? GST lama? GST lama. Dia yang last month sebelum SST mula tu, yang tu yang dia orang akan kejar tu. Yalah yang tu lah basically sebab kita last declare is sampai bulan 9 on the third quarter 2018. So dia kejar setakat tu, statement yang dia orang keluarkan. Dia nak statement tu je. Dia nak statement dan dia datang office tau. Itu sebab tak bagi kerjasama tu. Tak sure lah. Tapi memang dia datang office. Dia akan tengok mana last office. Dia akan datang melawat sebagai reminder. Melawat-melawat biasa lah tu dia orang kan. Masalah melawat keras. So sekarang ni kita cuma mengharapkan macam Tok Pa kata, kalau ada kata benda ni selesai pun, kita punya akan ambil masa yang agak lama juga untuk back balik kita punya ekonomi ni. So sekarang ni betul lah, cash is king lah. Kalau tak ada cash sekarang ni memang tougher lah. Siapa tak ada cash sekarang ni memang akan 6 bulan yang akan datang ni agak sukar juga lah sebenarnya. Itulah. Itu yang macam VV semua tu bising tu. Dia bising. Dia declare pun 10 million loss dalam dia punya apa latest audit report. Ya. Oh ya ke? Yalah. Vivi. Kan dah kecoh ke Facebook baru. Hari ni. Semua teknik perniagaan tu bro. Vivi tu. Ya ke? 10 million loss. Kamu. 10 million. Betul. 10 million declare dekat live SSM. Itu super magic. Itulah dia. Tapi dia berbisnes sentiasa declare loss. Yelah. Actually dia affected sekarang ni. Dia affected. Tapi memang betul sekarang ni isu yang semalam ni. Dia banyak gila pekerja. Betul. Siapa yang banyak pekerja yang paling terasa sebab I rasa paket ransangan ni tak membantu sangat pun. Dia punya pekerja sampai 290,000 orang ke? I don't know. Dia punya designer dia pun berapa puluh ribu dia bayar kan? Alah, itu baru akbar. Itu creative account. Itu manipulate je tu semua tu. Setuju. Marketing. Tapi apa yang saya dengar untuk merancakkan lagi ekonomi ni, kemungkinan besar habis PKP ni bila dah lega sikit, swasta akan suffer. So kemungkinan besar orang-orang company yang tak pernah
register MOF ni digalakkan register sekarang. Sebab apa? Nanti bila dah selesai akan banyak tender-tender keluar untuk merancangkan balik ekonomi ni. Tapi kalau kita tak rebut benda tu, orang lain ambil lah. Apa-apa industri lah. Tapi kalau macam dentist semua tu mungkin susah lah. So kalau ada peluang, ada modal jenis trading ke apa semua, okay. Salah satu cara sebenarnya yang kita boleh berkolaborate di dalam inspirasi ni adalah kita tubuhkan macam ala-ala konsortium ke. Itu dan konsortium. Konsortium ke apalah, macam-macam kita boleh tubuhkan satu wujudkan satu company yang mana kita boleh, ya, masing-masing ada expertise kan, macam boleh itu, boleh itu. Kita beli satu company yang saham dia dah jatuh dekat China, okey tak? Sebab nanti kan benda tu KNS. boleh ya. Maksudnya konsortium ni macam, bukanlah konsortium apa. Macam kita nak rebut peluang-peluang yang ada dekat government tu dengan expertise yang ada lah. Mungkin mungkin masing-masing register dengan kod bidang yang semua sama je. Masuk sama-sama. Tapi kalau dapat tu nanti kita sharing-sharing lah. Sebab contohnya saya nak supply barang-barang. Kadang, uish, kartel punya kerja ni. Apa? Kartel, kartel. Kartel. Record, record, record. Kos ni. Contohnya macam gitulah maksudnya. Tapi betul lah, kita kena collaborate lah. Kita collaborate, kena tolong kita ada kan. Kalau kita maintain dengan bisnes yang sedia ada sekarang ni, dentist dengan dentist. Fazli dah lama dah kerja kan ni. Letih-letih ikut katel ni. Nak nak edit dokumen tak? Itulah, kita semua ada ni. PM. Ada kan? Tak, sharing, sharing ni bagus. Banyak benda-benda yang kita tak tahu ni. Dah jadi tahu dah korang punya expertise kan? Semua orang tahu, dok seorang yang tak tahu ni. Alah, baru tak jadi PKS tu apa. Aduh, eh banyak tak tahu. PKS ke PKNS? PKNS tahu tak? PKNS tahu tak? Macam DF tak apa dok? Eh, dok. Tak, kejap PKS, kejap AKS, I pun pening. Dok. Ada? Eh, Dr. Aisyah kan dia nak berhenti kan, nak balik Melaka kan? Bulan 12. Why not you plan dengan dia? Buka je cawangan Dr. Kasih kat sana, klinik Kasih, Kasih Dental. Dia jaga lah. Tak nak. Lelaki dia dentist lah. Oh, jaga. Benar-benar. Franchisekan lah guna nama Dr. Kasih. Kali saya dapat sikit. Berapa persen. Nama dah glamour. Bukanlah franchise. Ambil royalty. Ambil royalty apa brand lah kan. Macam tiga table. Saya nak buat berapa? 10. Alas sendiri punya yang lengkup lah. Okay. Tapi menarik ni. Ada parti Bumi Putera Perkasa lagi ni. Faham? Aku kan ketua penaja bujung kan. Tapi tak nak berhenti lah. Berhenti dah pun. Okay. Dah, yang ni dah settle lah aku buang lah kan. Kamu sini, yep. Ada soalan? Ada apa soalan apa? Okay, friend request tu dari bila lagi tak approve-approve tu? Apa yang request ni? Friend request tu, bila nak approve tu? Dah lama kot tu. Friend request? Nah, dekat FB tu. Eh, kau kenapa kan ni? Aku Facebook tak tengok sangat sebenarnya. Tengok sikit-sikit je. Tu tak berapa. Aduh, Bersha kau accept. Ya, yeah, tengok Facebook wantih je. Kesian Hafiz ni. Wantih aku tengok Facebook bila nak tidur je. Tengok Instagram lah, banyak lagi gambar. Buat modal. Siap promote. Buat modal. Ataupun share lah ID TikTok tu. Masih ID TikTok. Siapa ada ID TikTok ni? Dr. Lovina. Fatin sini ada tak nampak pun. Fatin ada tak nak sharing pasal dia? Saya tengah tunggu Najib punya ni. Fatin sharing, sharing sikit pasal accounting yang mungkin saya tak cukup sharing tadi. Ada ke Fatin? Ada ke? Oh, ada. Fatin ada ni. Diam je. Buat sharing sikit, mungkin ada yang saya tak lengkap ke, yalah kan. Dia tengah gelap apa tu. Dia share pasal teks dengan ejen-ejen saya kot. Mana Fatin ni? Cukai, cukai. Ada? Fatin?
Fatin. Fatin. Layan. Tiba-tiba bisu. Layan pekerja-pekerja 20 ribu pekerja dia tu. Okay, memang pecugaian ni sebenarnya macam macam Najib kan, Najib Rozi kan, commercial case ni, properties, dia ada teknik-teknik dia tu sebenarnya. Eh, lagu siapa ni lagu DVD. Siapa ni weh? Sampai sampai Dr. Man nak share apa-apa tak? Orang tadi saya hantar tu Kementerian Kewangan ni apa tu? Saya hantar dalam kita grup. Dalam grup, okey. Okay. Kementerian punya? Tak the thing, dia, you can see the thing lah. Dia apa? Siaran media. Oh. Kementerian Kewangan. Oh. Boleh lah, check and see. This one baru member hantar daripada kementerian. Dr. Man murid, boleh tak share sikit sebab Dr. Man kan specialize on apa psikologi, counseling psikologi. Kita orang dah tak bersikologi kan. So apa yang kita orang kena buat dalam keadaan situasi sekarang. Khususnya nak mengambil ialah nak berhadapan dengan ekonomi yang tak tentu lagi ni. Yeah. Bisnes yang semakin makin ialah down kan. Mungkin ada tips-tips yang boleh dikongsikan. Yalah, you have to be mindful lah. Mindful, that means you have to divert your stressful situation lah. Nak divert stressful macam mana tu? See, you must start planning yourself now. See, once business is not coming in, you have a lot of things done. So what you must do now is start planning such a way that you minimize your expenditure lah. Expenditure must be minimized lah, because sometimes we still have the old habit tau. So this is a lesson for us to reform ataupun restructure kita punya spending abilities lah sekarang. So that will help you to be more mindful in your daily life. Tu penting lah. Macam darurat lah. So we must know how to spend. Not simply, you know, macam dulu punya habit kan, kita kena ubah sikit. Spend, you know, according to apa yang kita ada. Don't waste a lot of money lah. That's the thing lah. Sekarang lah, family lah must be very cooperative lah. Family kena cooperate. You cannot simply spend money unnecessarily. Yeah. That's the most important thing lah. Kita berbelanja ikut keperluan, jangan ikut ke yes, kesukaan. Desire, don't orang bernafsu, desire. Tengok orang bernafsu tak apa. Tapi jangan berbelanja ikut nafsu. Yes, jangan ikut nafsu. Itu very important lah. Just relax and, you know, enjoy what you have, you know. Kadang-kadang bila jadi macam ni, barulah kita yalah. Yes, and then especially for the like for your lah, tak lama lagi you're going to face puasa ready, you know. Yeah. So you must start planning now itself. Very important. If you don't plan now itself, after during the puasa time, you'll get culture shock lah nanti. Dah boleh start. Semua, I think kita kena boleh start puasa sekarang lah. Yeah, why not? Well, it's okay, but just to what you call it pre dulu. Very important, no. Especially children. Bila kita ada children, itu penting. Adults no problem lah. Yang children tu, we must start teaching them macam how to, you know, manage themselves lah. Especially dari segi makan, don't waste food and all these kind of things lah. Okay, di kalangan kita ni siapa paling banyak yang sangat terjejas lah selain pada Cik Suhaimi? Sian Kak Hafiz lah. Dia first time tahun ni nak belajar puasa. Saya. Sebab tak boleh pergi buat kerja.
Kurus habis ni. Doktor nak gerak, doktor. Wei, betul aku. Ya. Jumpa esok eh. Okeylah. Ada apa lagi? Rasanya okey kot. Kita pun dah dapat. Kita pun dah semua penutup daripada. Eh, sekejap saya nak tanya. Kalau bawa visitor, kita nak mention pasal visitor tu bila? Ada agenda ada. Nanti ada agenda yang beberapa tak ingat. Pasal kan 17 agenda je kan. Oh, that one later kita inform lah. Nanti saya akan bagi tahu. Okay, one day perkenalkan tetamu anda. Perkenalkan lah satu per satu. Tapi besok kita ada 20 tetamu kan. Najib minta remind lagi sekali update dalam BNIC. Macam kita dah ada 22 tetamu. Wow. I cukupkan 22 untuk you kam. Itulah penutupnya Wante bagus kat mah ni. Sorry bos mah. Yang Indo tu ni Indo ni kam. 23. Sorry penutup dia ialah tadi Dr. Aisyah. Kacau lah. Kita baru nak rasa seronok ditutup oleh Wante. Indonesia sebenarnya 20 saja tapi dia merayu-rayu kan nak tambah lagi 2. So saya accept dia lah. Nak masuk mana dia seronok lah kot nak jumpa dengan inspirasi. So 22 dengan 23 dah dekat 50 kan. 50 campur 3 kita 30 dah. 80 ya Allah ramainya. Malam ni GBD, malam ni GBD, kita buka balik almari. Buka balik almari cari semua bedak-bedak nak pakai besok ni. Ya. Rambut panjang. Lepas tu esok kena ngomong-ngomong Indonesia ke? Boleh. Sabila tolong buat opening nyanyi sikit. Jawa boleh. Pantun. Pantun tak syok. Jangan lagi nyanyi Jawa. Boleh juga. Ini apa goyang Inul? Ibu-ibu, bapak-bapak. Okay, kejut orang. Steady Nabila. Opening eh. Boleh. Nabila. Kamsa ni jangan nak petik pula. Boleh. Nanti dalam seminit dua sebelum starting tu. Tapi rasa ramai ni kena briefing ke lah macam mana nak perjalanan meeting besok. Ramai ni, okay. Tak pernah ni. Perjalanan meeting kita memang sebenarnya yang minggu lepas kita buat tu pun kita masih lagi macam ala-ala percuba juga. Banyak benda yang kita terskip sikit lah. Bukan terskip pun. Tapi yang ni memang sebab ada Indonesia pun akan bagi juga 30 second dan dia pun akan nyatakan apa yang dia boleh bagi dan apa yang dia minta. Maksudnya macam dengan India tu ke? Kita buat. Sama India. Cuma yang ni sebab kita ada tetamu. Sebenarnya tetamu ni pun sebenarnya bila dah dengar kita punya pitching, kita sebenarnya bukan nak dengar apa yang dia suka ya pasal meeting kita. Dia pun kita akan bagi kekan ruang kalau tiba-tiba dia nak beri refer kepada kita ataupun dia nak akan servis kita. Itu yang kadang-kadang sebelum ni. Besok bahasa Melayu. Cuma ialah tak tahulah. Tapi Indonesia jaranglah kalau bukan orang luar pun kalau menyanyi ke Indonesia dia dah pandai cakap bahasa Indonesia. Kau bagilah trip Jawa 2-3 ni. Boleh. Pantun Jawa. Indon semua bukannya Jawa. Tengok namanya banyak orang. Okey, kita buka awal sikit kalau boleh pukul 9 kita boleh nak buka sebenarnya. Kita cantik dulu apa kan. Tapi officially 9:30 sepatutnya inspirasi dah ada lah. Excel dia orang belum share lagi ya? Belum share lagi dan dia ada seorang yang akan present. So kita akan ada 3. Kemungkinan besar besok antara yang terlama dalam kita punya sejarah meeting. Pasal ada 3 mungkin apa satu kalau anda kata buatnya. Siapa? Lemak lagi Dan. Oh lagi. Alhamdulillah. Okey, laki dah panggil signal, dah bagi signal lah tu. Dia bawa bersin pula. Pukul 11 patutlah. Buat tak faham lah. Besok. Rasanya sampai tu saja kita punya
kasih sharing. Saya memang tak buat slide pasal saya ni memberikan ruang kepada ahli-ahli untuk bagi perkongsian. Setakat ni semua ahli-ahli yang bagi perkongsian memang bagus, terbaik. Saya nak sembang-sembang je sebenarnya. Ada-ada one thing cukup. Ha, cukup sempurna. Kam nak tanya besok, Kam nak tanya. Let's say kalau besok 22 orang tu akan create WhatsApp group lah, satu khusus WhatsApp group ke macam mana? Kita akan cuba juga buat macam India punya inspirasi pas dengan 22 orang kemarin. Mana tahu kita boleh collaborate dengan mereka kan. So ambil peluang ni lah. Ni lain lah meeting dia, flow dia tak sama dengan Jaipura itu kan, tak sama. Lain lah, ni official meeting kan. Ni official meeting, ya, yeah, 17 agenda tu tetap ada. Dan cubalah dapatkan peluang untuk berkolaborasi dengan Indonesia punya. Dan tetamu tu yang penting bila 22 kan ada potensi-potensi klien tu sebenarnya kat kita. Dan juga potensi members dan juga potensi yang boleh jadi klien kita. Cuma kita kadang tu pun ambil perhatian benda. Ni dalam sejarah ni 23 orang. So kalau boleh jadi ahli separuh, senang sikit kan Najib nak dapat platinum next term. Lepas tu, kalau yang visitor tu nanti kena bawa breakout room ke ataupun member yang bawa ke breakout room? Yang tu belum decide lagi macam mana. Mungkin breakout room tu member yang kena pergi, tapi kita ada Indonesia punya. Tak tahu macam mana. Nanti besok nanti nak bincang kat LT tu macam mana nak buat. Besok pagi mungkin kita datang awal pun. Saya punya opinion better visitor yang pergi ke breakout room. Cuma kalau boleh buat dua room lagi bagus lah. Kalau boleh buat lah. Tak ramai kan, tak kan 22 orang, 23 orang tu seorang aja. Kalau boleh pecah dua, 11, 12 ke. Tak, so open networking tu macam mana open networking? Kita cuba buat macam yang Jaipur juga. Maksudnya kita bagi ruang kepada kita punya tetamu untuk kenalkan diri seorang-orang kan. So kalau cakap tak tentu arah pun tak ada siapa yang dengar kan. So kita beri ruang Indonesia tu untuk introducekan diri kita dia dulu. Kemudian bagi ruang juga untuk inspirasi kenalkan diri. Tak tahu siapa yang lead pasal yang masih dengan Jaipur, Madam Shirin yang lead, mana tu kan. Kalau Madam Shirin tak lead, saya sendiri akan lead. Pasal senarai tu dah ada. Cuma nak sebut nama dia orang tu susah sikit. Macam unik sikit nama-nama. Tunggulah. Besok adalah hari terakhir so Kamu sendiri sedih ke? Good job Kak Sandi, good job Mr. President, good job. Tak pari. Semangat tu kan? Yelah kau selalu bully dia. Okay. Kau selalu bisik kali tak apa lah. Habis dengan syaitan lah. Okay, ada apa lagi? Thank you. Okay, super. Okay. Thank you. Thank you semua. Okay, terima kasih lah. Nanti lah. Abang sampai semasa besok nak jumpa cowok-cowok. Baik, yeah. Bob. Wadi tak pakai facial bag pun dah lawa dah. Iya lah. Okay lah. Good night everybody. Okay. Tidur pula malam ni. Besok kan tak bangun pula. Okay, bangun Teh. Bye. I cuba. Okay. Teh. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you, Zani. Assalamualaikum. Nanti share ya yang record tadi. Baik. Live semua dah. Tak nak try. Slide. Kau tu nak buat breakout room tadi. Macam mana nak buat? Alamak. Siapa yang buat ni? Macam mana aku nak buat ni? Besok macam aku mana? Aku pakai iPad. Macam mana aku nak break out room lah? Kirin kata, korang... Muslim lagi? Muslim dah gerak dah. Romzi, kau pakai apa? iPad. Kau pun pakai iPad? iPad aku tak tahu macam mana nak buat break out room lah. Macam mana? Tak, sekarang ni, yang break out room tu,